Okay, hari ni kita akan review Indonesian horror movie Dread Out. Directed by Kimo Stemboel. Dia dulu satu geng dengan Timo Jahanto yang dulu apa direct cerita Sebelum Iblis Menjemput. So diorang ni berdua pernah direct cerita Headshot, dilakonkan oleh Kathleen Helderman, Jeffrey Nicole, Marsha Arwan dan ramai lagi lah. Movie ini diadaptasikan daripada video game horror Indonesian punya, Dread Out, nama sama. Aku tak pernah main game ni, just aku pernah tengok PewDiePie main. Movie review. Daripada apa yang aku baca, movie ni adalah prequel daripada game ni. Okay, macam movie yang lain, aku tak tengok trailer untuk cerita ni. Aku tak tahu apa-apa langsung pasal cerita ni. Cerita dia mengisahkan tentang 6 orang pelajar yang pergi ke sebuah bangunan usang lah, yang lama. Main purpose diorang pergi situ untuk buat video live untuk diorang punya social account ke apa, untuk gain diorang punya followers lah. Tapi end up, diorang buka satu portal yang membenarkan diorang untuk masuk ke alam lain. Okay, straight to the movie. Dia cerita ni memang silly lah, daripada poster pun kau boleh tahu. Tapi actually it's a fun ride lah. Aku suka dengan idea dia dan juga konsep dia. Walaupun cerita ni ambil daripada game, tapi kebanyakannya dia olah sendiri lah. And some of the shots of the macam ghost kan, punya hantu tu, the main hantu dia, memang aku rasa gempak gila. Jarang aku nampak dorang shot macam tu. Scary tu ada lah. Another good thing dalam movie ni, dia banyak guna practical and dia campur sikit dengan CGI. CGI dia memang weak lah, lemah lah. Tapi at least practical tu nampak macam dorang put a lot of effort lah untuk movie ni. Banyak juga karakter dalam movie ni, sebab ada 6 orang tadi tu kan, termasuk ada few extra. Overall dia punya cast did okay lah. Tak ada yang lebih-lebih, tak ada yang teruk. Semua aku rasa semua perform okay dalam movie ni. So let's go to the negative. Cerita ni, dia punya main cerita dia tu, it's fun. Tapi the rest of it, dia punya side story memang forgettable and memang tak penting langsung lah. Okay, macam tadi aku cakap tadi, idea main konsep dia tu interesting. Tapi dia punya execution banyaknya tak menjadi lah. And kadang-kadang juga agak merapu lah. Lagi satu, sebab benda ni, yelah dia ambil daripada game, tapi still method untuk halau hantu tu memang bagi aku kelakar. Dan macam mana diorang shot pun nampak macam kelakar lah. Sebab dia punya pelakon ni semua nampak very serious, tapi dia punya macam mana cerita tu diolah nampak macam untuk cerita lawak. And also kau nampak lah, memang jelas sangat movie ni 80% dia dibuat kat studio. Maybe the rest dia buat dekat luar. Dia punya apa bangunan-bangunan tu kau nampak sangat lah yang memang orang buat kat studio je. And another problem, macam aku cakap tadi, dia punya poster, aku tak tahu kenapa diorang letak poster macam tu. Nampak macam poster untuk rumah hantu. Kalau aku tengok poster tu, memang aku memang tak nak tengok cerita ni lah. Memang tak ada niat langsung nak pergi tengok cerita ni. Tapi overall still aku have a fun ride with this movie. Aku boleh compare cerita ni macam Alita tau. Alita aku ada problem dengan dia punya backstory, tapi still aku have a lot of fun. Sama macam movie ni juga. And some part of it dia ada macam homage untuk cerita The Shining. Aku still recommend movie ni, even though dia memang banyak benda yang merapu. Kalau korang lower korang punya expectation, masuk tengok movie tu just untuk fun, and aku rasa korang akan dapat that kind of fun. Untuk part seram dia pula, aku rasa dia macam kau masuk rumah hantu lah. Ada part yang kau takut kan, ada hantu yang kau takut, tapi ada juga hantu yang kau macam rasa bodoh je. So overall aku quite enjoy this movie lah. So aku akan bagi 6/10. Again, mungkin sebab aku tak expect langsung movie ni to be that fun. So that's why aku somehow aku rasa apa, lepas aku keluar daripada wayang tu, aku rasa happy nampak tengok cerita ni. And also korang kena tahu yang movie ni adalah 18 ke atas. So kalau budak-budak tak boleh masuk lah. And walaupun aku tak tahu kenapa dia 18 ke atas, mungkin ada 1-2 scene kot yang macam agak gore, tapi the rest aku rasa macam okay je.
And also aku nak cakap thanks to Pure Pixel again yang kasih aku tiket free untuk movie ni. Kalau korang dah tengok, korang boleh komen kat bawah apa korang rasa tentang movie ni. And please do like this video and subscribe this channel. Thank you very much for watching.